Halo kawan Magista, 27 Maret 1976 merupakan final All England yang mempertemukan dua punggawa Indonesia. Dipenuhi lebih dari 7.000 penonton di Wembley Arena, bisa dikatakan final tersebut adalah Civil War yang mempertemukan perang saudara antara Rudi Hartono dan Lim Swee King. Saat itu Rudi yang berusia 26 tahun sangat berambisi untuk mendapatkan gelar kedelapannya. Ambisinya bukan tanpa sebab guys, melainkan untuk mengalahkan nama Erland Kops asal Denmark yang sama-sama memegang juara All England dengan 7 gelar. Sementara, King yang kala itu masih berusia 20 tahun sedang dalam performa terbaiknya. Hal itu terlihat dari rekam pertandingan King sebelumnya yang melaju mulus sampai di final All England tanpa hambatan. Namun di partai final, King malah terlihat sangat tidak bertenaga dan tidak berupaya untuk memenangkan pertandingan sejak awal. Hasilnya pun King harus kalah 2 set langsung dari Rudi Hartono. Jelas, euforia kemenangan Rudi tak disambut baik oleh warganet. Kemenangan 2 set langsung dengan selisih skor akhir yang lebar membuat pecinta badminton Indonesia bertanya-tanya, apakah Rudi benar-benar memenangkan turnamen tersebut? Dalam buku biografinya, saat disinggung akan kontroversi ini, King memilih bungkam dan tak ada pengakuan ataupun bantahan tentang kontroversi tersebut. Sedangkan dari pihak Rudi, dikutip dari antarnews.com, kemenangannya kala itu murni dari permainan. Rudi mengatakan bahwa dirinya sudah sangat mengetahui bagaimana pola permainan juniornya tersebut. Rudi tak mempermasalahkan masalah yang dibuat-buat tersebut, yang ia tahu bahwa sejarah yang terukir adalah namanya sebagai pemegang gelar juara. Stigma negatif badminton lovers Indonesia bahwa King diminta mengalah semakin menjadi. Ketika berita harian Kompas kembali membahas juara ke-8 Rudi Hartono dispekulasi pemberian dari Lim Swee King. Termuat di dalamnya bahwa menjelang final salah satu petinggi PBSI yang ikut ke sana, Suharso Suhandinata, memanggil King dan meminta dengan hormat agar King merelakan Rudi menjadi juara agar dapat mengalahkan rekor Erland Kops asal Denmark. Dan permintaan itu pada akhirnya terkabulkan dengan Rudi yang bermain atraktif keluar sebagai juara dan King yang sangat tak bertenaga. Dikutip dari detiksport.com, kontroversi King memberikan kemenangan pada All England 1976 kembali dikuatkan. Setelah pada All England berikutnya, King mampu mengalahkan Rudi habis-habisan dengan skor 15-10 dan 15-3. Lantas, bagaimana bisa King kalah tanpa perlawanan pada turnamen yang sama pada tahun sebelumnya? Pada akhir 2009, sempat diadakan pertemuan untuk membahas kontroversi yang nampaknya belum juga terselesaikan. Pertemuan itu dihadiri oleh Lim Swee King, Rudi Hartono, pelatih Tahid Yide, ketua umum PBSI kala itu Joko Santoso, dan pendahulunya Sutioso. Robert Adi sebagai penulis buku dan Jimmy Haryanto sebagai wartawan Kompas kala itu juga turut hadir. Kehadiran mereka dikarenakan keterkaitannya dalam mengungkit kembali misteri All England tersebut pada buku biografi Lim Swee King dan dalam surat kabar Kompas. Tapi bagaikan tak ada kelanjutannya dan ditelan bumi begitu saja, alih-alih menyelesaikan stigma negatif masyarakat, hasil dari diskusi tersebut tak pernah terungkap ke publik hingga saat ini. Kala itu Sutioso hanya mengatakan, kejadian tersebut sudah berlalu sangat lama dan tidak patut untuk dipermasalahkan lagi. Lebih baik mengurus para pemain untuk badminton ke depannya. Lalu, bagaimana akhir dari misteri kejuaraan All England 1976 ini? Murni karena sebuah pertandingan atau murni karena sebuah pemberian? Tak ada yang tahu. Namun yang jelas, siapapun pemenangnya, semua itu demi Indonesia. Terima kasih para legenda.